Sementara itu, kuasa hukum Ahmad Dhani, Hendarsam Marantoko, mendatangi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hari ini. Kedatangannya ke Pengadilan Tinggi DKI adalah untuk meminta klarifikasi dan penjelasan mengenai Ahmad Dhani yang kembali ditahan di Rutan Medaeng Sidoarjo. Jadi, segala upaya untuk melawan kekuasaan, instrumen mereka hukum yang kami lihat, Tim kuasa hukum Dhani yang diwakili oleh Hendarsam Marantoko mendatangi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hari ini rencananya untuk mempertanyakan keputusan Pengadilan Tinggi DKI yang kembali menahan Ahmad Dhani di Rutan Medaeng Sidoarjo setelah eksepsi ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Dhani akan berada di Rutan Medaeng hingga perkara ujaran idiot tuntas. Menurut tim kuasa hukum Ahmad Dhani, pihaknya merasa diabaikan oleh pengadilan dan jaksa karena eksekusi yang dilakukan tanpa pemberitahuan resmi terlebih dahulu kepada pihak tim pengacara terdakwa. Ya, sebenarnya ada dua aspek besar yang kuat.